Siap dong. Ya. Hai guys. Hujan coy. Deras banget, coy. Pur paling enggak sokar aja puset motor gue. Oh. Iya, dengan kecepatan 150 km per jam sampai tidak kelihatan bentuk jalanannya ya. Ini cuma kelihatan lampu doang merah-merah ya. Masih dikasih poin. Oke, kita teruskan perjalanannya ya. Kita dapat berapa tadi? Kemarin 600 km. Kata-kata 600 km kita dapat ya. Rutenya adalah Jakarta Bumiayu, Banjarnegara Wonosobo. Nah ini balik lagi Purbalingga. Purbalingga kita arah ke Banyumas. Ada mobil banyak. Aku juga lihat mobilnya banyak mah. Ini kan jalan raya. Ini baru bisa nyalip nih. Gak kelihatan apa-apa. Nyalip aja gak perlu mesin. Gak ada, kosong, ada motor depan. Lebih jelas di kamera loh daripada ini. Besok-besok pintunya, apa kacanya ditutup aja nih kan, kayu. Pasangin kamera jadi layar gitu. Jadi kan orang yang dari luar malah kan bingung. Itu mobil jalan sendiri gak ada supirnya loh. Dan kalau kena tilang tuh gak bisa kena tilang elektronik kalau gak pakai sabuk. Karena nggak kelihatan sih, kelihatannya kurang ini mah gelap banget sih, Pak. Ini mobil lagi aja ini tuh. Banjir, dalam mah, dalam. Oh, jauhan dikit kamu lah. Jauh ini mah. Iya, betul, cerok, nggak ada jadi. Oh kan, nggak muat. Muat dia. Cek main niru-niru aja begitu malah enggak bisa, enggak masuk. Bisa enggak masuk? Hah? Motor gede banget itu kok. Jadi lah. Enggak buat aja mah. Jadi. Enggak buat. Nah, sini aja. Yang penting sudah miring. Haha. Nah, jalan duluan. Ada tutup kok. Ada tutup lah. Harus ditutup supaya lu kenal. Jangan tutup. Dan yang lewat. Hah? Remnya pakem cuy. Kamu udah gak kelihatan pelan-pelan. Kelihatan mah masih jauh tadi. Tapi kan gak tutup dekat. Ini udah pakai lampu double HID. Ditambah lagi RTD-nya 2. Di atas ya, itu silopat itu sebelah kanan. Kalau sebelah kiri masih normal. Aku bantu siram tadi mobil yang putih, aku siram yang ini, sos ini. Memang hujan deras, kata hujan itu berkah mah. Insya Allah apa yang kita kerjakan itu membawa berkah gitu kan. Buat istri tua, istri tengah, dan istri muda. Tas ya. Apa turu bae kok? Masa di perjalanan kok turu bae? Kan. Kayak sepertinya lampunya tetap merah aja ya. Aduh. Tapi emang di kamera jelas loh. Ini mana nih suasana dibanding kita ngeliat langsung masih jelasan yang di kamera. Nah ini makanya ya bilang itu udah putar ke tengah. Hijau. Ya hijau tapi kan depan belum jalan kok, jangan panas-panasin. Nah kalau depan jalan ini parah jalan. Jangan masuk itu truk. Jangan masuk. Jangan masuk, mau masuk kegesek kemana-mana,
aku udah pernah ngalami soalnya tuh bumpernya sampai copot hampir. Bodinya itu beda antara depan sama belakang. Dalam. Dalam mobilnya, Pak. Kata nyala enggak ini sen saya ya? Bagian depan kan pecah. Nanti dibenerin apa? Dibenerin ini. Karatan. Pecah, Bre. Anu kacanya depan apa kiri ya? Kanan apa kiri? Kiri pecah kemarin nabrak truk. Oh, nggak ada motor tuh. Nah, aku lihat kalau itu mah. Di sini banyak yang bongkar muat, kayaknya sini banyak gudang ini. Besok saya tertipkan kalau ada duitnya. Hujannya sangat lebat sekali ya, kalau bepergian yang naik motor hati-hati juga ya, jaga istri aja jangan sampai ketinggalan. Ini hujannya sepertinya kayak campur kabut, Mak. Oh, dingin banget jadinya ya, Mak. Ini saya AC udah pakai yang paling kecil padahal, tapi memang sedap baru hujan-hujan. Kalau perjalanan memang saya paling suka adalah waktunya hujan. Baik naik gunung, turun gunung itu saya lebih suka musim hujan. Karena apa? Pengeremannya itu oke gitulah. Tidak takut kepanasan kampasnya. Dan jarang terpleset-pleset itu jarang lah. Kayak gitu kan. Gitu, gak ada istilah pleset. Kalau kita jalannya standar paling kecepatan 20, 30, 40 ya. Masih normal-normal aja. Baru kalau jalannya 80, gak tahu. Gak bisa bedain mana jurang, mana mantan. Ambil kiri udah bisa, udah. Masih ada parkiran. Sebelum lampu merah sokar aja ini banjirnya dalam. Ini jadi PR pemerintah apa warga sekitar ya, banjir maksudnya itu. Jadi para warga juga kalau misalnya yang punya rumah bawah begini jangan dirapetin total, jadi air bisa ngalir ke got. Kasihlah keranjang-keranjang gitu ya. Ini semuanya rapet, jadi air mau pergi ke dalam gotnya kemana gitu. Jadi kerjasama lah gitu ya antara mana ini. Oke, ya kita sudah biasanya sebenarnya di kiri udah mau dong banyak peslon dengan situ ada juga tidak mau dong. Oke, kita ambil sebelah kiri saja kalau emang di kanan pada ngantri, saya di kiri saja. Truk yo motor ya. Sudah motor. Mobil ini. Biarin dia maju sedikit, saya masukin sedikit aja gitu. Wow. Hai. Motornya kurang kenceng sih. Kalau motornya kenceng saya di kiri bisa kenceng gitu. Itu plat merah tuh, plat merah yang plat AA ya. Biasanya dia mainnya agak sadis di jalan nih. Kita lihat saja nih. Kita lihat dia masih nahan, masih nahan. Masih nahan. Saya sih di kiri aja gitu. Pelan banget sih. Nah, terus begini kok. Aku bisa masuk tuh. Hah? Lubang sih, jangan. Bicaranya masuk.
Nah, ini bisa orang ya. Hilang motornya. Karena juga saya mau begini dari tadi. Tuh, ya tuh cebur-cebur kan. Kan saya bilang yang plat merah tadi itu biasanya enggak sadar. Kenapa? Karena mobilnya itu udah beli. Terus barang semuanya. Iya. Aduh. Waktu di atas sumpah. Airnya banyak. Oh, kesiram, burung. Dua motor kesiram, bapak. Ayo. Ya, dia ngesen kanan dia. Halo, dada. Anak kecil. Banyak muatnya yang penuh, loh. Sampai bagasi belakang, mah. Anak kecil dari belakang. Tuh, cegur-cegur tuh, kan. Motor kesiram. Ya, gak apa-apa lah. Saya dulu juga ngalamin sih begitu, disiram-siram begini. Saya enggak marah, karena saya marah pun mobilnya tetap jalan aja. Tapi malah saya itu ketawa, justru saya ketawa dulu. Saya enggak marah, saya ketawa. Boleh tuh, ini kan yang mobil merah ini. Sekarang kita aja nih, Mas. Cuma sebelah berat sebelah, makanya itu dipegang gitu, jangan megangin perseneling aja, terutama yang perempuan itu. Oh, perseneling bisa nggak apa ini. Wong istri saya kalau ngeliat ini tuas perseneling aja kencing mulu, baru calon berapa kilo ya. Peran warga itu diperlukan ini, yang punya. Nah tuh jerit tuh, punya saya jerit tuh, punya tuh apa namanya, beltnya kayaknya sudah ada setahun setengah ini belt belum saya copot, nanti dicek masih ada nggak ya. Mobil kerja keras ya begini. Kalau yang lain aku punya mobil ditaruh di garasi gitu, bisa berbulan-bulan nggak keluar. Pajero. Kita nasar.
belok kiri nggak boleh langsung, boleh langsung belok kiri, jadi nggak boleh ngangkat yang sebelah kiri. Wah, panjir, potong jalur. Hijau belum? Baru hijau. Mati keduk. Allah ma, walon deneng. Ini kosong. Jangan potong jalur. Kalau menurut undang-undang itu kan garis lurus tanpa putus toh. Tidak boleh. Kamu ajarin yang benar. Nah kalau ini sekarang boleh gitu. Jadi kalau begitu kan ada garis lurus itu tidak boleh. Kalau dulu tuh kalau kita di itu kan di Cirebon gitu kan pasti langsung set gitu di depan ada anggota langsung di kasih surat cinta gitu. Nah kalau ini kiri kanan boleh berhenti, kiri kanan merah, jadi kita boleh antri di kiri boleh juga di kanan. Ada mau hijau, hitam, merah itu udah merah. Merah, kok lampunya mati? Lampunya mati? Barusan nih hijau, hijaunya hilang mati. Merah, itu baru merah. Nyelonong udah apa-apa tadi, lampunya tuh mati. Ini mah, Stepan Jero ya. Kecang fender tadi tuh, panjang banget.
lah, lampu merah, apa ya? Apa ya? Lupa. Itu baca dong, baca tuh, baca. Gak kelihatan. Lu? Apa sih, lampu merah sih? Lampu merah, Karang Pucung. Masa gak kebaca segitu? Enggak tuh. Hah? Nah, kita mau belok ke kiri, nyampe dah. Nyampe dah. Udah, segitu saja ya infonya. Hujan, hujan. Kita belok ke kiri ya. Ya.